tentang Merdeka Belajar. Ini saya pikir bagus, cuman masalahnya banyak hilang tuh, Pak Erwin, tapi saya sudah bisa menangkap, barangkali langsung saya cerahkan. Mereka lebih nyaman. Halo Pak Erwin, sebagai seperti biasa sumber informasi, jadi pendidikan hanya masih tetap satu arah. Okay. Nah, pertanyaan di sini, kebijakan apa untuk membangun awareness di kalangan guru-guru yang akan yang akan dilakukan oleh kementerian seperti itu aja, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja ya, Bu Widya Susi, saya jawab ya. Ya, terkait dengan yang di apa namanya yang UNESCO tadi, betul bahwa pendidikan sendiri tidak akan bisa menyelesaikan pengangguran. Saya bacakan ini apa namanya data, saya langsung link ke data BPS, teman-teman bisa ngelihat juga bps.go.id untuk tenaga kerja. Nih, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2021. SMK 11,13%, SMA 9,09%, perguruan tinggi universitas 5,98%. Dan betul bahwa lulusan perguruan tinggi pun banyak yang tidak langsung bekerja, karena apa? Mereka memilih-milih, Pak. Mereka lebih memilih-milih karena bagaimanapun juga mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan latar belakangnya. Berbeda dengan yang hanya SD SMP, mereka terima apa adanya, pekerjaan apa saja saya terima, sehingga angka penganggurannya menjadi lebih kecil. Dan ini yang kita tuntut adalah bahwa lapangan pekerjaan itu kan harus diciptakan. Jadi kalau lapangan pekerjaan tidak tercipta, ya tidak akan yang apa namanya tidak akan banyak apa namanya pendidikan ini bisa kontribusinya untuk menurunkan pengangguran. Tetapi pada saat yang sama, lulusan pendidikan harus didorong juga untuk menciptakan pekerjaan. Indonesia, lulusan kita, kalau ditanya apa yang akan dikerjakan setelah lulus, survei mengatakan banyak yang akan mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Kalau negara-negara lain, banyak yang akan membuat pekerjaan. Ini yang menjadi salah satu yang menjadi fokus ke depan, termasuk di dalamnya pendidikan kewirausahaan. Dari masa sekolah, mereka sudah dididik bagaimana how to berwirausaha. Ini akan membantu betul lulusan kita untuk bisa bekerja, dan otomatis nantinya tingkat pengangguran terbuka menjadi lebih rendah. Tentang guru, kita itu heran, sebenarnya itu semua pelatihan yang dilakukan, baik itu yang dilakukan oleh pusat maupun di daerah, termasuk di dalamnya melalui pusat-pusat pelatihan yang ada di Jakarta itu, yang di semua ada di semua wilayah kota. Coba ada pelatihan yang mendorong orang untuk guru untuk one way communication nggak? Nggak kan? Tapi ini challenge-nya kenapa luar biasa susah? Mari kita sama-sama. Sebenarnya semua pelatihan itu sudah mengarah ke sana. Bapak Ibu, willingness kita, kemauan kita untuk menjadi pendengar, menjadi problem solver, menjadi jembatan komunikasi dengan anak didik. Mari peran itu kita jalankan. Mudah-mudahan akan baik. Karena anak-anak itu banyak yang sebenarnya ilmunya tuh lebih dari apa yang mereka yang kita tahu, yang kita berikan. Jadi buatlah suasana kelas itu menjadi lebih terbuka, komunikatif, demokratis gitu ya. Yang kita kalau misalnya kita tidak tahu materinya lebih dari yang siswa, terima bahwa memang kita tidak harus semuanya lebih tahu dari mereka. Tapi kalau kita bisa berperan sebagai fasilitator, itu akan jauh lebih bagus dampaknya untuk proses pembelajaran. Anak-anak juga menjadi lebih berani terbuka, lebih berani menyampaikan pendapat. Jadi critical thinking mereka itu akan terbantu kalau kita memberikan kesempatan mereka untuk berdialog. Sama-sama sepakat ya itu ya? Sepakat, setuju. Ya. Oke, Ibu, makasih. Terima kasih Ibu Suharti, dan terima kasih Pak Erwin dari SMPN 190 Jakarta. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke penanya berikutnya.
Dari Ibu Siti Dirifma. Dipersilakan Ibu untuk menyebutkan nama lengkap dan instansi, asal instansi. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Siti Dirifma, Kepala Sekolah SD Negeri Bambu Apus 04, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Menyimak paparan dari awal, dari Pak Toto sampai kemudian sekarang Ibu Suharti, mentes-mentes bahasanya ya. Jadi seolah-olah kita kalau melewatkan sekejap saja akan ada yang hilang, yang terputus informasinya, dan ini sangat sayang. Nah, ini yang ingin saya tanyakan di sini dari Pak Toto tadi menyampaikan bahwa pendidik-pendidik yang unggul dihasilkan oleh LPTK-LPTK yang unggul, dan saya yakin di sini UNJ sebagai pelaksana seminar ini merupakan salah satu LPTK yang unggul, dan saya merasa bangga sebagai alumni IKIP Jakarta sekaligus alumni UNJ ya. Jadi saya lulusan B2 PGSD tahun 96, kemudian UNJ-nya tahun 2007. Nah, silakan Ibu langsung kepada langsung saja di sini. Yang saya ingin tanyakan kaitan dengan kebijakan pemerintah, Bu. Ini saya kan ada di lapangannya, Bu. Selama saya bertugas di SD Bambu Apus 04 selama 4 tahun ini, sudah ada 12 orang guru saya yang pensiun. Nah, ini terkait dengan mutu pendidikan. 12 orang yang pensiun ini baru digantikan oleh 3 orang. Nah, sehingga saat ini kondisinya, meskipun saya sudah berusaha untuk mengurangi rombongan belajar, tapi tetap saja masih ada guru yang harus memegang 2 kelas. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi mungkin masih bisa satu guru pegang 2 kelas. Nah, ini harusnya ada kebijakan pemerintah bagaimana yang apabila ada guru pensiun itu langsung ada pengganti, dan pastinya kami berharap penggantinya itu juga pasti guru-guru yang fresh graduate yang berasal dari LPTK-LPTK yang unggul. Nah, ini karena ini berkaitan dengan mutu pendidikan. Bagaimana pendidikan kita, anak-anak kita akan bermutu kalau guru ngajarnya juga nyambi-nyambi seperti itu kira-kira waktu itu. Terima kasih Ibu. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin cukup ini aja dulu. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, isu guru itu isu yang menahun. Jadi sebenarnya mulai tahun kemarin dan tahun sekarang itu sudah dibuka formasi yang sangat banyak. Jadi nanti kalau terkait dengan kasus Jakarta nanti dengan Bu Nahdiana, karena di Jakarta juga formasinya juga sudah dibuka amat banyak. Memang bertahap pemenuhannya, tetapi formasi sudah kita siapkan. Untuk daerah-daerah lain ada yang tidak mengusulkan sama sekali. Jadi dalam hal ini gini Bu, Kemdikbud mengatakan bahwa kami sudah sepakat dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran untuk 1 juta guru, termasuk yang P3K Bu ya, tidak semuanya ASN. Tetapi formasi itu ternyata tidak semuanya diusulkan oleh daerah. Kemdikbud tidak bisa menetapkan formasi kalau tidak diusulkan oleh daerah. Jadi misalnya, ada kebutuhan 10.000 di satu daerah, tetapi daerah itu hanya mengusulkan 5.000, maka Kemdikbud tidak bisa menetapkan yang 10.000, hanya yang 5.000 tersebut. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan, silakan untuk komunikasi dengan masing-masing pemerintah daerah agar kebutuhan di sekolah-sekolah tersebut bisa dipenuhi. Anggarannya tentu ada, karena anggaran yang tadinya untuk misalnya di kasus Ibu 12 orang yang pensiun itu kan juga sudah sudah ada, jadi bisa dengan tergantikan. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain barangkali supaya lebih merata diberikan juga ke pembelajaran, tidak akan maksimal kalau gurunya juga
kurang, apalagi kalau gurunya nanti ngambil suka hati gitu ya, tidak ada jaminan kualitasnya, maka ya layanan pendidikan kualitasnya menjadi semakin tidak baik lagi nanti kalau demikian. Itu saja Bu Widyastuti, kalau boleh Bapak dan Ibu sekalian, karena saya ada rapat yang lain, mohon izin untuk bisa meninggalkan seminar. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ibu Hati, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Najana. Terima kasih banyak Bu. Titip anak-anak Jakarta Bu. Insya Allah Bu, insya Allah siap Bu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan lewat moderator misalnya, atau nanti di, yang di chat mungkin di share ke saya, nanti saya akan insya Allah akan saya respon. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sakti. Untuk guru-guru, para sekolah yang dari Jakarta, saya kangen semuanya. Iya, Bu. Kapan ketemu lagi? Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sunarti atas paparan materinya. Baik, Bapak-Ibu, sebelum kita beranjak untuk beralih ke narasumber berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman materi dari Ibu Sunarti. Bagaimana seharusnya pendidikan Indonesia menyesuaikan perubahan yang terjadi secara global? Yang pertama adalah perekonomian Indonesia yang berubah. Yang kedua, perubahan sosiokultural dan demografi Indonesia. Tiga, gambaran pasar kerja yang berbeda. Dan empat, visi Indonesia 2045. Dan ada empat pilar pembangunan Indonesia 2045. Yang pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tiga, pemerataan pembangunan. Dan keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tolak ukur tata kelola pemerintahan. Dan bahwa rangkaian kebijakan Merdeka Belajar merupakan komponen transformasi pendidikan yang komprehensif menuju pendidikan kualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia pada pagi hari ini. Materi dari Ibu Suharti kita cukupkan sampai sekian. Dan kita berlanjut kepada narasumber berikutnya. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, kita lanjutkan pemaparan materi pada sesi satu ini, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat dan super duper, Ibu Nahdiana. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang akan menyampaikan paparan tentang pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang progresif di DKI Jakarta. Kita ketahui bersama bahwa pengendalian mutu atau quality control merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk yang diberikan kepada pelanggan, dalam hal ini terkait dengan mutu pendidikan, output, dan outcome. Dan untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu ditingkatkan fungsi pengendalian secara baik, baik internal maupun eksternal. Nah, apa saja masalah mutu pendidikan, faktor apa saja yang dapat menentukan mutu pendidikan, dan bagaimana pengendalian mutu pendidikan dilakukan? Bapak Ibu, nanti kita akan dengarkan, akan kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nahdiana selaku moderator. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan biodata beliau, Ibu Nahdiana. Pada saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan riwayat pendidikan Universitas Dr. Hamka pada tahun 2011 sampai 2012. Beliau adalah Magister Administrasi Pendidikan, kemudian Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1998 sampai 2001. Beliau adalah Sarjana Pendidikan Kimia. Kemudian pada tahun 2001,